ada iga, ada ini ping-ping. Kalau di saya ping-ping ini itu namanya apa? Kubus. Di rumah saya pakai nasi. Ya, kubus ataupun ada yang bilang es. Dan ternyata yang paling akhir Kang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya Rizal Musafir. Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Nah, jadi sekarang mungkin ini di video ini, video terakhir di hari Jumat ini saya ke Mekah ya. Maksudnya mungkin untuk minggu ini. Jadi sebelum pulang saya mau ini dulu sarapan. Nah, tadi sudah beli di bagasi itu ada brus ya, atau ayam goreng. Kalau di Indonesia chicken rice chicken, chicken nugget yang di pinggir-pinggir jalan. Jadi saya mau cari taman yang dekat-dekat dengan Masjidil Haram dan saya akan sarapan di situ bareng teman-teman. Ada Kang Jaya dan di belakang ada Kang Jenny Abuy. Mantap jiwa. Pokoknya ikuti terus ya teman-teman. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang di sini aja. Di sini ada taman. Ini nih, sini aja. Di sini kanan? Iya. Emang kita nggak ngambil lagi karcis? Enggak, kan masih ada jamnya. Masih berapa jam? Satu jam lagi. Tamannya belah mana? Nah, taman. Di tamannya ini. Ini nggak boleh bu, kalau makan tempat kita nanti kotor. Tuh di depan boleh aja. Enggak, nggak apa-apa. Di depan? Mau di depan, mau di sini boleh. Kan ada tamannya. Pengennya itu taman yang banyak pohonnya. Bu. Itu pohon kurma. Yang agak rindang-rindang. Kita takut diusir nggak boleh makan, kotor. Hah? Cari yang agak rindang. Ke depan? Iya. Ya. Nah, sekarang saya udah ada di salah satu taman dekat dengan Masjidil Haram atau juga dengan. Nah, Aditya, mau saya promosin lagi. Iya. Ada saudara saya. Iya. Karena jualan parfum dan itu. Oh iya, di sana. Juga. Di situ ya? Itu ya. Di Pasar Jafaria. Nah, jadi saya ini di seberang Pasar Jafaria ya. Di jalan raya menuju ke Masjidil Haram. Ketutup oleh hotel-hotel ini ya. Jadi sekarang nih menunya hari ini alhamdulillah kita lagi sehat, ada rezeki. Nah, ini ya brus, di sini brus. Kalau di kita semacam Kentucky fried chicken atau ayam goreng. Dan biasanya yang terkenal di Arab Saudi itu seperti ini. Cuman ini perusahaan lain yang terkenal itu di sini Albek ya. Itu yang paling sangat-sangat terkenal di Arab Saudi ini. Minumnya apa, Boy? Mirinda. Kok ada rinda-rindanya gitu? Rindang. Nah, ini seperti biasa ini adalah kalau di kita pakai nasi, kalau di sini ya, enggak. Ini namanya kubus. Di rumah saya pakai nasi. Ya, kubus ataupun ada yang bilang es juga. Mantap, ini shami, jadi ini warna putih ya. Jadi pengganti nasi dan ini wajib. Orang Arab Saudi kalau kita lihat buang ini pasti marah. Tapi kalau buang nasi biasa aja karena memang di sini tidak ada bukan salah satu penghasil beras sama sekali, tidak ada ya. Semua ekspor semua di sini ya. Impor. Oh ya, impor ya. Semua dari luar. Nah, jadi seperti itu kalau buang roti seperti ini teman-teman pasti akan dimarahi habis-habisan. Jadi hati-hati ya kalau di Arab Saudi, jangan buang roti sembarangan. Nanti kena marah. Hey, ada kucing. Kamu mau ikut? Nanti kamu saya kasih ya. Tenang ya, kamu saya kasih ya. Kamu juga berhak. Amin. Untuk ayo hidup. Angkat. Ini teman-teman lagi pada bersih-bersih. Baladia kalau di kita ini pasukan oren ya kalau di kita. Oke lah teman-teman, kita hari ini tuh seperti ini. Ada kentangnya. Bukan kentang-kentangan, ini sebelah ya. Bukan HP kentang ini. Nah, bukan HP kentang tuh, ada sayap. Ada iga. Ada ini ping-ping, kalau di saya ping-ping itu apa? Paha ya. Paha. Dan campurannya ini bawang putih teman-teman. Ini bawang putih dan saus biasa ya. Sausnya ada yang tomat, ada yang
pedas juga, dan ini juga ada yang pedas, ada yang nggak pedas, jadi udah ada campuran di dalamnya. Tadi ngambil yang pedas, ngambil yang nggak. Nih selfie dulu katanya wajib ya. Update status. Oke lah, kita makan-makan dulu ya. Alhamdulillah, kebetulan saya lagi ada di Kota Mekah sekarang. Teman-teman, saya mau makan sekarang tuh. Cuci tangan dulu. Ini yang namanya Tom. Dibikinnya itu dari bukan Tom. 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 Pakai. Tom. Gue kecap bubur. Cumpas air. Lagi bisa sarapan di Mekah. Jumat lagi nih. Jumat yang berkah. Ini persis banget dengan update gitu ya. Biar lancar bahasa Arab Inggris dong. Dan makannya di Arab kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok mengalir gak sih? Minum kambiat ya. Kalau kita lemes, energi kita langsung dibangun. Oh itu. Biasa gaya supir jeda akhir bulan. Sekarang kantang kedua. Kemarin kuncinya giat banget kan. Sampai sini pun saya punya juga. Oke siap. Kalau akhir bulan kan begitu, Bu. Mana tempatnya? Sini. Sebenarnya masih enak kan punya saya mungkin. Oh. Iya. Lagian nggak kental, Bu ya? Berarti ini dari India kan? Hanya tuh pasu air. Ini panas kok cepet banget. Barusan tuh udah panas.
Emang? Udah selesai. Hmm? Enggak. Itunya tadi belum sarapan. Aku minum piring bakar. Kan lari saya kan dari sini ke sana bolak balik. Pas mau beli mirinda, ini nggak ada uang terbalik. Mungkin nggak jadi. Alhamdulillah, enak banget. Udah bingung gue. Orang babi, bawa. Nanti ada kecing tuh. Nih, ini dagingnya kan kurang ini ya. Iya. Tapi kan ini direbus. Iya. Gimana kurang kering. Ini cepat banget ini panasnya. Udah mulai ke saya. Si. Saya selesai. Kalau itu enggak. Tanda ya waktu dikasih tamis. Ini sarapan yang luar biasa nih. Sarapan yang suang antek. Jarang sih sarapan antek. Waktu tamis mah sebentar. Ini mah tuh. Makanya lain dong. Jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan. Oh iya di sini. Coba. Mana boy itu? Boy cari boy. Ya mau ngabisin ini dulu. Dan ternyata yang paling akhir Kang Jaya. Mantap. Semangat banget bang. Lapar sumpah. Ya. Dia sengaja biar paling banyak makan. Iya. Kamu boy. Tuh. Ya. Biar nyampe malam gak makan lagi. Dan ini bukan sarapan. Makan siang. Makan siang. Karena, kalau di Indo. Ya karena kalau sarapan mah bukan ini makan untuk makan siang. Apa ya mobil mundur? Enggak tahu. Loh, teman-teman alhamdulillah. Habis ya. Habis alhamdulillah, Kang. Abuy udah duluan. Kedua saya, ketiga Jaya. Kang Jaya. Nah, mungkin untuk video ringan sarapan di Kota Mekah, salah satu taman yang deket banget dengan Masjidil Haram dan Masjidil Jin, Masjid Jin. Juga apa itu pasar apa, Boy? Zakariah dan juga di sini pemakaman Ma'la ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman mungkin yang menjalankan umrah ataupun haji bisa melewati sini dan tahu ini daerah gede-gede sumpah luar biasa. Kenyangan sampai gede-gede gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Orang menampi melihat mirinda.